Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang. Sampai hari ini kita bisa menikmati ibadah Ramadan. Ibadah yang tidak dimiliki oleh umat manapun yang puasanya seperti ini, kecuali umat Rasulullah SAW. Kalaupun ada puasa masa dulu, tidak seperti puasa umat Nabi. Madaikan puasanya Yahudi Nasrani tidak ada sahur. Tidak ada istilah takjilul futur. Tapi kita ini ada memiliki ajaran puasa yang betul-betul mengakomodasi lahir batin dunia akhirat. Sehingga pada waktu buka diperintahkan segera, takjil namanya. Waktu sahur diakhirkan, takhir namanya. Kalau kita mengakhirkan sahur berarti mengharapkan tubuh kita segar dan sehat. Kalau kita buka diperintahkan oleh Nabi dengan kurma, karena glukosanya tinggi, bagus ke dalam badan. Kalau tidak ada, minum air putih. Kalau tidak ada, makanlah makanan yang tidak disentuh api, itu kata Nabi. Kalau kita puasa, maka pasti sehat. Sumu fatasihu. Tapi bukan hanya sehat, kita ini harus bersih. Bersih jasmaninya, bersih rohaninya. Bersih jasmani dengan tidak makan, tidak minum, seenaknya seperti dulu. Seperti di luar bulan puasa. Kemudian bersinar rohani ada dengan jaminan Allah bahwa puasa itu akan menghapus dosa. Siapa yang bangun malam, dihapus dosa. Kalau ada kaitan dengan manusia, maka puasa itu ada kesempatan untuk bersilaturahmi. Silaturahmi itu ada tiga isinya. Pertama adalah saling memaafkan. Kedua saling mendoakan. Dan ketiga ada saling memberi. Kalau kita sudah lakukan itu semua secara seimbang antara hablu minallah, hablu minannas, maka dijamin oleh Nabi selesai Ramadan itu ibarat bayi yang baru lahir, bersih. Oleh karena itu di bulan Ramadan kesempatan utama buat kita memperbanyak tobat pada Allah. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kamu kepada Allah dan tobat yang sesungguhnya. Banyak meminta kepada Allah ampunan dan magfirahnya. Ashadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka jannata, wa'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Itulah doa agar kita semua diampuni dosa, dibebas kesalahan. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan di bulan puasa bila ingin kita diampuni dosa? Sebagai ajang tobat kepada Allah. Adalah tidak boleh lupa memperbanyak yang namanya qiyamul lail, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, zikir, takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Banyak munajat, tafakur, muhasabah. Bahkan diperbanyak sedekah, memperbaiki hati kita adalah waktunya di bulan Ramadan. Sehingga nanti setelah bulan Ramadan ini habis, jadilah manusia yang baik. Cirinya adalah manusia yang baik itu. Layinul kalam, kata-katanya santun, lembut, baik, enak, nyaman, membahagiakan. Kedua, itamu ta'am, rajin sodakoh, rajin membantu, yang sampai dikategorikan manusia pendusta agama, yang mengabaikan anak yatim dan tidak peduli pada orang miskin. Yang ketiga adalah menjadi orang yang apa? Ibsa'us salam. Damai dan sama manusia, rukun, akur. Walaupun dengan beda agama, kita tetap akur. Kita kerjasama yang baik. Sepanjang masa urusan sosial, dengan agama apapun, bahkan yang tidak beragama, kita dianjurkan. Itu ada ayatnya yang menyatakan begitu. Oleh karena itu,
hubungan kita di bulan puasa ini dengan Allah kita utamakan, dengan manusia tidak boleh kita lupakan, yang akhirnya menjadi puasa yang makbul dan mabrur. Lahir batin kita bersih, dosa kita diampuni, amal kita diterima, bahkan berlipat ganda. Mudah-mudahan berkenan di bulan puasa ini kita mendapatkan ibadah tepat di Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.